Sing babon babon model kayak gini nih, laktasi laktasi satu ini 3 jutaan. Dua ekor ini murah ini. Nek dua ekor di paket malah murah ini. Berapa ini? Ini cuma 7 juta. 7 juta aja. Dua ekor. Dua ekor. Oh, nek sudah dipetal berarti 4 jutaan. Yo, ini larang gini, dipetal gini malah. Oh, malah larang. Ya, ini abang kan pantas ya. Gitu. Nah, ini sama ini. Spill tipis-tipis guys. Spill tipis, spill tipis-tipis. Tetaiki is back. Tetaiki is back. Tetaiki bukan tetaikinya, tapi tetaiki son is back. Dimaksudkan saya punya pejantan yang begitu menyentuh rasa bahwa kambing yang dipandang orang sederhana yang banyak nggak suka, tapi bisa menghasilkan bah sesuatu yang kalau kita ngomong ke rezeki luar biasa tetaiki ya. Yeah. Tapi sekarang kita anaknya is back. Ini dia, kita spill tipis aja. Kalau kita berbicara masalah bulu ya wis. Kangguku ya untuk usia ini 2 pasang, baru 2 pasang, lihat dadanya. Dadanya medar. Lek iso detail apik banget iki. Dadanya medar, bulunya juga dewe. Kambing ini non komburan. Gitu, kambing non komburan. Mata juga aku seneng, tanduk juga seneng. Telinga agak medar karena memang udah agak dewasa, guys. Untuk body panjang. Ya, stay is back. Gak usah lama-lama dulu ya ini. Aduh, gue nopo tuh bu, kok ilat musik betul ya. Nah. Ya, cocok kayak ngono. Enggak, ini, oh, udah pilek tuh. Nanti kita kasih lah. Jadi ini Rabu ya. Ya. Oke. Okay. Kita tuh inti konteks, kontennya kita nanti mengarah ke kandang bawah karena posisi ada beberapa yang harus kita recording ya. Punya teman-teman bagus saat ini. Bagus. Bagus. Tapi kita tanya dulu Pak Wiro. Pak Wiro iki apa sih kondisine, posisi wis lo? Burung kober. Oke lah. Kecedet iki mangguli dologan apa kecedet? Apa mambungi kemempengen? Le mlaku to ge. Kiang kaki yang keng. Loro boyok. Tapi kecedet apa piye? Kecepet. Anu aja, nanti kesini aja, Mas Panjul tak apa namanya, tak tilbune. Iki ora bahaya emang ki cempleng iki dicampur babone galak banget ra iki. Dikencang. Oh, babone dikencang. Tapi sing penting ora dikantem ya. Ya nek sedih dinek loro boyo aja dipaksakan. Oh kene damuk netizen ngene man. Pak Wiro sampai loro boyo. Iya. Guys, kalau teman-teman kemarin itu ada yang tanya dengan terkait harga yang murah-murah ya, babon-babon ya. Yeah. Cuman ini kondisinya ini kan anggaplah kita kosongan. Saat ini kalau kita ngomong kawin rumani wong karena memang kita urung kawin ke ya. Iya, yeah, betul. Ini kondisi babon-babon sing mudah manaki koyo ngene iki. Jadi posisinya ora kelemon ya. Pasungnya jane apik-apik. Yeah. Tapi kita ngomong dari sisi karena ini murah, mesti ada sisi kelemahan yang pokoknya kurang tahu. Tapi mudah-mudahan kalau ini nanti bisa kawin dengan yang bagus, yeah. Ataupun bisa kawin dengan si Prabu, ya mudah-mudahan lah. Tapi ini janggutannya api-api. Iya, yeah, betul. Ini ada 2 ekor. Yang satu nanti tau orang ketok. Hei. Nah, kan. Ini ekonomis banget. Berapa ini? Ekonomis banget. Gimana? Berapa ini? Itu, ini 2 ekornya ini... Kita belinya tadi sama Mas Budi itu berapa ya? 7 juta. 7 juta? 7 juta beli sama Mas Budi. Tapi paling enggak ini nanti sama kawin, sama ongkos kirim, ya paling enggak 8,5 lah. Iya. 2? 2 ekor. Nah, misalnya satu-satu ya? 5-an. 4,5 lah. 4,5. Nah, misalnya di ecer ya. Nah, jujur kita belinya kan segitu. Nah, ini nanti kita tanggung jawabnya proses ngedusi, ngawin ke sama jertamin. Alah, wis pokoke riset lah ya. Iya. Ya ini udah laku. Oh, yang ini masih ada ini ekonomisan juga nih.
sing babon-babon model kayak gini nih, laktasi-laktasi satu ini 3 jutaan iki. Iki jane 3 jutaan ora lek upah lho padha wae lho. Ini kan 2750 belinya. Iya. Yeah. Ini 3 jutaan ya, 3 juta an-annya itu kan ada koma. Iya. Yeah. Nah, nanti dari antara 3 jutaan itu komanya lebihnya berapa? Kalau yang model kayak gini, babon kayak gini yang 4,5 ini gede. Yang gede ini. Heeh, oh, gede jumbo. Susunya apik ini, masih produktif sekali, dan babonnya modelnya lawas. Tapi nanti nek anu Mas Gun punya anu ini ya? Video. Punya video ini ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Ini dari sold out. Sudah payu. Yang ini jantan-jantan juga sudah payu. Sold out juga. Nah, ini teman-temanku yang lebih ekonomis lagi. Cuman bonusnya rewos gembel, jadi belum, memang belum datangnya semalam, tapi belum kita papain. Ini juga 2 ekor ini murah ini. Naik 2 ekor di paket malah murah ini. Berapa ini? Ini cuman 7 juta. 7 juta aja? 2 ekor. 2 ekor. Sudah di petal berarti 4 yo, jutaan? Ya, ini larang ini, di petal ini malah. Oh, malah larang? Ya, ini abangku kan pantas. Oh, iya. Nah, ini sama ini. Jadi naik 7 juta 2 ekor. Siap. Oke. Tapi intinya kan, hari ini tuh kita ada recording ulang ya Mas Gun ya. Iya betul. Bukan ulang sih, tambahan. Tambahan. Ya? Bahwa karena terima kasih untuk teman-teman yang percaya ke kita, termasuk Pak Agung. Ya. Terus Pak siapa kemarin? Edi. Pak Edi. Pak Edi masuk berapa ekor ini? 2. 2 ekor ya? Iya 2 juga. Tapi yang harga 7-an. Oh gitu ya. Kalau yang harga 5 jutaan Pak Agung ya? Pak Agung 5 jutaan. Pak Agung kita recording hari ini sudah terpilih tadi, sudah kami sodorkan. Sudah, 2 ekor juga. Sudah dikirim video ya? Sudah. Fix deal. Deal. 2 ekor. Beliau sudah transfer juga ya? Sudah. Oke, yang masuk hari Senin siapa Pak Sopo? Hari Senin itu Pak Sopo ya Pak. Tapi belum, barang sudah dikirim video? Sedang dalam proses anu rembugan. Oh gitu. Iya. Yeah. Maksudnya kan enggak harus juga itu ya. Maksudnya yeah. Nanti di hari Seninnya itu kalau ini yang kita sediakan memang sudah ada yang cocok, misalnya belum ya nunggu ya. Iya betul. Ini yang punya Pak Edi itu juga sudah transfer lama, tapi kita iya. Nyarinya baru dapat yang memang kalau kita perhitungan ini ono tripora, terus sisi kualitasnya kira-kira bagaimana memang kita perhitungkan ya. Iya betul. Nah tadi itu yang ini ya yang. Iya. Wih singkuping api iki, cuman ireng ini iki. Tapi kan ini kambing nitra. Nah niki. Yang ini, nah, yang itu kan kayaknya sungguhnya lebih jengat. Nah, kan? Oh ini ya. Yang ini yang telinganya kayaknya tadi lebih panjang. Oke, ini mau yang ini nomor berapa Mas Gun? Itu yang hitam punya. Itu nomor 8. Yang Pak siapa itu? Agung. Pak Agung. Ya? Ini 006 005 08 ya? Iya 08. Oke, hari ini kita masuk lagi punya teman kita. Sahabat kita yang ada di mana itu? Yang Pak Agung ini nanti alamatnya aku belum. Sudah kamu harus nanti registrasi alamat iya. Lengkap ya. Iya betul. Sudah dimasukkan grup? Sudah. Oke, ini akses CCTV sudah? Sudah aman. Sudah aman ya. Berarti aman. Ini nanti ada pergeseran. Nanti yang ada digeser beberapa. Oh yang satu ini pindah, ya. Yang masuk itu yang tadi sebelah ya. Betul. Oke, ini semua lagi nunggu proses kawin. Ya. Mudah-mudahan, tapi nanti recordingnya terhitung mulai hari ini. Iya betul, tanggal 3. Yang mana? Sebentar, ini tuh hampir sama loh tadi. Aku harap dicek dulu. Kok nggak video dah? Kayaknya sing sungguhnya nggak pati. Nggak pati jengat sing iki. Ini kayak sekolahnya tak kembali. Oke, tak adu dulu. Tak apa ceritanya, tak ambil dulu. Tak pegang kameranya ya di... Kita takut ketukar teman-teman, jadi waduh, sesuai pilihannya yang nanti dipilih itu supaya juga apa namanya sesuai lah ya, jadi jangan sampai keliru. Ini di antara beberapa yang ada di sebelah sini itu sudah namanya apa terekod, sudah masuk, ini juga sudah diakses CCTV juga, dan ini juga sudah terrecording bahwa ini sudah juga ada pemilik itu sampai ruangan sebelah itu. Yang di sebelah barat nanti juga ada, tapi nanti kita kita pindahkan tempat supaya nanti teman-teman juga bisa mengakses ya si pemilik, beliau yang memiliki kambing ini, jadi tentunya biar mempermudah. Oke, mari kita, karena berhubung Pak Wiro lagi kecerit,
kita rekor sendiri. Ini sudah rekor? Sudah. Sorry ya guys, karena Pak Wiro kejepit. Ini kita di luar atau di dalam? Luar aja. Hah? Luar. Di luar? Oke, karena Pak Wiro berhubung ini kejepit, jadi kita single ya sama Mas Gun ini. Full. Nah, di sini kelihatan Mas Gun? Kelihatan. Sebentar. Nah, oke. Kemarin yang telinga mana ya sih? Sing kita anu ya? Kanan. Hah? Kanan. Kanan. Gae, gue ada dulu sih gae. Ini bukan 89 nomornya? Loh. 89 atau 87? 78. Kan 56, 78. Oke. Sebelah nanti tau sing ditindik ya. Aku kuantirnya keliru, gak rapor. Kanan atau kiri, Mbah? Aku sing ngeri antingnya kanan atau kiri tau ki. Orang ketok ya? Kanan kayak ya? Sebelah kanan, oh kanan dari belakang. Oke, okay. Kanan dari belakang berarti sebelah sini. Sini ini yang punya Pak Agung kita kasih nomor 08. 08 ya? Ya, betul. Oke, okay. Dan ini kita usahakan nomornya kan kita usahakan di luar. Ya. Oke, okay, di sini ini 08. Sorry guys, clip on-mu jatuh nanti. Enggak apa-apa. Ini kan cuman sebentar saja. Nah, ini nomor 08. Kelihatan dari ke kamera lagi. Kelihatan. 08 ya? Heeh, 08. Oke. Okay. Oke, masuk. Ini 08. Yep. Lanjut lagi yang kita nomor 0. Oh. Kambingnya ada di sini ya, Mas Gun ya? Gimana? Jadi memang kandang ini kita rencana fullin untuk mitra ya. Jadi kandang gede ini kita fullin untuk mitra supaya nanti maksimal juga di sini. Yang sebelah sana ya. Ya. Oke, ini yang Pak Agung salah satu ini yang nomor 07. Oke, sebentar karena di sini itu harus kita papak gitu jangan sampai ke kena uratnya. Nah, nanti bahaya kalau kena uratnya. Bukan apa-apa sih nanti takutnya kan darah ya. Oke, ini 07. Selesai. Oke, masuk dulu aja sementing nanti kita apa jenenge posisikan di sebelah sini mungkin ya. Oke, kalau ini sudah akses CCTV-nya sudah di sini. Sudah. Oke. Pak Edi-nya belum ini. Belum mau mengakses CCTV-nya. Lah kenapa? Percaya. Oh, gitu. Heeh. Ini kemarin mau kita recording kemarin kan ini yuk, dimaksudkan kita bareng sekalian hari ini. Nah, ini nomor 05. 5, siap. 05. Oke. Terakhir untuk yang loading hari ini nomor 05 06 07 dan 08. Yang setelahnya itu terboking. Yang mana? Setelah yang dari nomor 11 sampai 20. Oh, sudah terboking ya? Oke, okay. Kok jala apa nomor cantik barang napa? Sebentar. Sebentar, guys. Nah, bocahi gulune. Nah. Aduh, berat. Ya, anu, apa? Alah. Iki lho, iki masalah gini wis lecek. Ini 06. Pak Edi ya? Iya. Oke, 06. Selesai. Untuk Pak Edi. Keringetmu sejagung-jagung, guys. Oke. Nah, ini kita hanya tinggal posisinya mindah. Ini yang tadi posisinya punya Pak Agung kita jadikan satu ruangan dulu ya. Itu yang belakangmu itu akses CCTV berapa itu? Ini nomor 5 lupa aku. CCTV 5 ya? Oh, kalau enggak 6 lupa aku. Oke, sebentar tak ambil dadung dulu. mengkris gitu. siap. Berat. Oke, yang ini satu ya, yang sini satu. Oke, ayo nduk pindah kandang sing ben iso didelok. Ben bisa dilihat. Tapi mungkin ini di sini kejangkau enggak sih ya? Tapi nakal. Sini kejangkau sebenarnya. Sebenarnya lebih jelas di sini sih ya. Nah. Ini enggak apa-apa itu akur kan itu dicampurkan aja enggak apa-apa itu. Nunut. Oke. Ini kita pindah tempat aja posisi biar enak aksesnya. Iya ini andol. Renemi. Duh, lawang membuka ya itu. Guys. Baudi.
Ora sido. Ora, ora. Ini yang kemarin dibeli Mas Nur Fuadi ya? Ya. Dua ekor ini. Dua ekor. Oke. Oke. Lalu supaya enak terpantau. Oh, anu Mas. Itu si item itu satunya ke sini. Ya nanti nak akur enggak usah, enggak apa-apa biar produktif, malah satu ruang tiga ekor dulu. Iya. Nanti nek kayaknya mau disukain sama yang terakhir tadi ya? Nah, enggak apa-apa. Nanti malah dijadikan satu ruangan biar kita produktif, kan ini 5 ekor. Tuh. Kedepannya nanti harapannya 5 ekor. Ya, masuk. Nah, ojo ngeluti, Dos. Nek misal ngeluti kok tak kencang sik kowe. Nah. Karena produktifnya untuk babon seketika bunting ini kan sebenarnya ruangan mau muat untuk 10. Ya. Tapi posisi kita jadikan 5 ekor dulu supaya enggak apa namanya? Gelut ya. Ya, betul. Halo, ini udah ke akses. Ini sudah. Ini ke akses. Ini juga sudah bisa. Ya. Pak Agung tentunya sudah bisa mengakses ya. Sudah langsung. Mungkin lihat tadi tarik-tarikan. Tinggal dikasih akses nomor anu aja ini tak. Karena sementara ngakur ke, aduh dadungi kok entek yo. Nah, sementara ngakur ke kita memang harus di 1-2 hari ditali dulu ya. Iya. Supaya enggak ini. Ha iki mono wis akur iki mendino ne bareng? Enggak, maksudnya tak lorot dadunge iki. Lorot dadunge. Nah, ini. Loh, kayaknya enggak gelut iki, guys. Enggak sih. Coba nanti kita pantau dari CCTV misal. Iya ya. Ada yang kita siapkan aja talinya di sini. Oh, tapi takut yang itu. Yang satu takut. Karena yo kalah body. Oh ya. Atau mungkin ini yang punya Pak Agung tetap di sana dulu sendiri ya kali ya. Mungkin ya, enggak apa-apa. Nanti kalau sudah maksimal 5, nanti kan bisa diakses juga. Paling enggak nanti biar ora beresiko lah. Iya, betul. Kita cari amannya dulu, toh kambing sudah kita airtag. Enggak mungkin banget toh. Istilahnya kok tertukar. Gini aja karena atau enggak nanti ini aja. Apa yang itu ke sini toh, yang dua ini pindah ke sana nanti. Oh, bisa nanti ya. Oke lah, tapi sementara ini masuk ini dulu biar makan dulu aman. Ya, betul. Karena kondisinya sore iki, sane ngono era lek. Sini, Dok. Nah. Oke. Oke, guys. Hari ini kita penuh keringat. Wah. Mantap tapi. Wedus. Mantap, aku senangnya itu rasa bahagianya yang tak terbayar itu kita bisa berkarya tapi dipercaya orang luar biasa. Iya, makasih Pak yang udah percaya. Dari teman-teman yang ini sudah beberapa blok ini sudah milik teman-teman kita ya. Ya, betul. Kita sebagai fasilitator aja untuk kandangnya. Ya. Sama pakannya, tapi ya teman-teman yang bayar sih sebenarnya. Kalau kita secara logikanya kita pingin juga sama-sama menguntungkan lah. Kita juga enggak rugi, dan teman-teman yang invest juga enggak rugi ya, guys. Betul. Oke, kemarin ada teman yang mau terbang ke Jepang. Kondisi sudah booking kayaknya kemarin ya. Nanti tunggu Mas, nanti setelah ini kita sampai kita di Jepang nanti kita kabarin gitu ya. Oh, betul. Jadi Mas Agung ya, mudah-mudahan nanti juga kita saling kerjasama aja. Booking ya. Nomor 00 kayaknya. Booking nomor 00. Angka hoki atau gimana? Enggak tahu. Oke guys, cukup enggak durasi ini? Cukup, aman Mas. Selesai ya? Ya. Oke guys, see you next guys. Sampai jumpa di next video dan salam santun dan salam lestari tentunya, karena kita sifatnya ada keinginan bermitra adalah jawaban sebuah bagaimana kita bekerjasama dengan cara positif dan pedoro badani gitu ya. Ya, betul. See you next guys, sampai jumpa. Salam lestari dan matur nuwun.